Teman sekalian, ini ada trik bug bounce yang mungkin Anda belum ketahui. Bug bounce ini yang menurut saya, mungkin yang produknya pun nggak ada yang tahu, tapi saya tahu caranya bug bounce. Ini ajaib sekali, saya nggak berbohong. Saya Galang Kanugraha yang menemukannya, asli ini. Silakan dilihat, tapi sayang sekali kamera saya untuk merekam jelek. Tapi ya bisa lah untuk melihat. Monggo. Pertama, biasa. Menu, pilihan game, ini dengan HP Nokia. Ini Nokianya, Nokia 1280V0420. Oke, jelas saja. Menu, pilih permainan, pilih bounce. Yang baru, biasa gunakan chip saja. 787898. 787899 jalan. Ini untuk chipnya. Nanti ada dua tempat bug. Ini hanya untuk sekilas saja. Mana ini? Lava 1. Ye 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 ye. Lava 1. Ini chip bisa terbang di atas. Langsung saja pencet tombol 5 untuk level berikutnya. 5 pencet level 3 langsung, 5 lagi level 4, 5 lagi level 6, 5 lagi level 7. Nah, di level ke level 7, level 8 ini ada chip satu lagi. Lihat saja. Oh, terkena ini. Sudah dicit. Kamera saya goyang sekali ini. Ambil dulu ini. Oh, gak ada apa-apa di sini. Wah, kamera saya makin kurang. Wah, belum ada tua. Ini pun HP pakai kamera ya, HP Cina. Harusnya di sensor. Ah, mantap sekali bermain dengan rekaman ini karena saya merekam sendiri. Nah, di sini kuncinya. Kan ada, perhatikan sebentar aja. Ini kan ada untuk membesarkan biar bolanya jadi besar di sini. Dan di sini caranya, chipnya kan harus berjalan. Kan tadi sudah di chip 787899 untuk ke atas lengket, pencet tombol pagar, lengket ke atas, langsung tabrakkan dengan tombol ini, langsung lari cepat sampai tembus ke sini. Nah, menembus dinding. Dan ini, wah, luar biasa kan? Ini di luar dinding. Dindingnya lihat ini, di sini, dindingnya. Dan ini di luarnya, padahal ini adalah bug-nya. Coba Anda ke atas, langsung. Anda biasa loncat ke atas, nanti Anda akan tahu bug-nya akan hilang langsung. Ini adalah sulapan. Ini bukan rekayasa, ini asli. Saya tunjukkan lagi ya, bug kedua di level 10. Ikuti tutorial saya. Maka Anda bisa mengelabui teman-teman Anda sampai level 10. Nah, ini. Hampir sama seperti tadi sebenarnya kuncinya. Cuma ini lebih agak sulit. Tapi ya bisa dilakukan. Biasa terbang ke atas pakai lengket pagar 788-99. Ini langsung tabrakkan kuatnya. Kan berhenti di sini. Diam dulu, saya dekatkan dulu. Nanti biar jatuh-jatuh sendiri. Nah, ini perlahan-lahan ada gerakan. Perlahan saja, pakai perasaan. 6 lambat. Atau tombol kanan lambat. Sampai nanti Anda melihat. Gak
gen rodanya jatuh ke dalam. Nah, kalau jatuh ke dalam, tombol 6 lagi, tombol baru tombol kiri. Nah, tapi harus pakai perasaan. Agak sulit. Memang. Dari sini langsung 6 kan. Kanan, kiri, kanan, kiri. Lihat, perlahan-lahan bolanya akan masuk ke dalam. Ini bug teman saya asli. Belum ada yang bisa mengebug seperti ini selain saya. Ini dia. Ini saya temukan karena saya penggila game Bounce dari dulu. Lihat. Saya bukan bugnya. Bolanya masuk ke dalam tembok. Lihat ini. Asli, bukan rekayasa ini. Bukan editan. Mau HP-nya juga asli. Orangnya pun juga asli di sini. Percaya kan? Ini ayo terus. Nah, ada ini dalam air harusnya mengambang tapi dia tidak, malah ini bisa ke atas ini. Aneh kan, tidak mau mengambang ke atas ini tembok, bisa kamu tembus langsung. Yes, aneh sekali, bisa mengambang di tembok. Anda lihat apa ini? Kita percaya saya asli ini pun. Dan ternyata ini memang ada bugnya. Ada yang tahu bugnya siapa? Lihat sini dulu. Lalu langsung ke bawah. Ajaib sekali. Ini tanpa potong-potongan, tanpa editing video, ini asli. Ini asli. Dan bug yang terakhir memang sama kita tadi, cuma ini untuk macet total, jadi gamenya tidak bisa dilanjutkan lagi, tidak bisa ditombol apapun. Nah, kurang tepat. Aduh, kepala saya pusing, mata saya sakit. Tonton ini di YouTube dan praktekan di rumah, oke? Betul lah. Ini capek sekali saya. Lihat ini, capek sekali, capek. Maaf, maaf, curhat. Ini jangan dipikir. Ini tadi, rodanya ke dalam, kiri, aman, gagal, pakai perasaan ini. Perasaan. Saya mau sakit. Perasaan. Ini ada mapa sulit sekali. Juga ada harus perasaan. Kanan kiri terus menerus di tadi. Lalu lagi langsung ke bawah. Tutorial Bounce masih bisa dibuatkan lagi ini, masuk lagi ke dalam sini.
masuk ke lantai bawahnya ini. Masuk lantai bawahnya lagi. Terus, teruskan sampai nanti tembus ke bawah. Nah, tembus ini tidak bisa kamu tombol apa saja. Kamu tombol ini pun tidak akan mengefek. Ya, tombol atas apa pun tidak akan mengefek. Jika tidak akan mengefek, tidak mengefek. Dan maksudnya gimana? Tombol 5 saja level berikutnya. Selesai. Ya, sekianlah Bonjo. Training Bonjo saya. Tutorial Bug Bonjo. Saya terus dulu. Tutorial Bug Bonjo. Bye. Galang K. At Facebook saya jangan lupa. At Facebook saya. Saya ini Kang Galang pengusaha AG. Kalau butuh AG bilang saja pada saya, oke? Dan ini Gmail saya, akun YouTube saya, YouTube yang amatiran ini, namanya Galang titik Raja gmail.com. Ingat-ingat, terima kasih atas perhatian Anda semua, dan sekian trik saya dari Galang Anugraha. Saya mengucapkan terima kasih dan salam Bug Bonjo. Salam. Bye.